guys, hari ini saya merasa sangat sedih sekali karena saya sudah kehilangan salah satu burung peliharaan saya, yaitu burung papior. Dan burung ini sudah sempat saya upload dulu di channel saya, ya teman-teman bisa cek. Burung ini sudah sangat jinak dan gacor sekali teman-teman. Burung ini sudah saya pelihara lama sekali, sekitar 7 tahunan lebih. Sudah lama sekali ini menemani saya. Dan burung ini awalnya nggak pernah sakit teman-teman, sangat sehat sekali. Tapi karena ada seekor tikus yang masuk ke dalam sangkarnya malam itu, kira-kira sudah 1 bulan yang lalu, kemudian menggigit. Ini ada beberapa luka yang terdapat di tubuh burung ini sehingga burung ini pergi meninggalkan saya untuk selamanya. Dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin teman-teman untuk menyelamatkan burung ini. Saya sudah berusaha untuk mengobatinya dengan segala cara. Dan mungkin karena lukanya yang cukup parah sehingga Tuhan berkehendak lain teman-teman. Dan ini lukanya yang mungkin membuatnya ini teman-teman. Ini kejadiannya sudah 1 bulan teman-teman, dan burung ini sudah sempat agak mending, tapi mungkin karena gigitan tikus itu sangat beracun sehingga infeksi mungkin teman-teman. Akhirnya burung ini pergi untuk selama-lamanya. Dan selamat jalan kawan, kicauanmu tidak akan pernah kulupakan selamanya. Semoga kau tenang di sana. Dan hari ini saya akan menguburnya teman-teman. Oke, selamat tinggal kawan. Semoga kau tenang di alam sana. Dan terima kasih kau sudah menemaniku selama ini. Kicauanmu tidak akan kulupakan selamanya.
Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah mengikuti.